Bak anak muda kekinian, orang tua satu circle belajar TikTok bareng, seru banget. Rekaman video beberapa pasang orang tua berjoget belajar membuat TikTok bersama-sama menarik perhatian warganet. Sebab, mereka tampak layaknya anak muda kekinian dan sangat kompak. Video itu viral usai diunggah oleh akun ini di jejaring media sosial TikTok Minggu 2 Januari 2022. Bukan ngajarin teman, tapi ngajarin orang tua. Tulis milik akun di video tersebut seperti dikutip beritais.id Senin 3 Januari. Dalam video, sepasang orang tua menggunakan kacamata hitam, baju senada berwarna hitam dan biru jeans menggoyangkan salah satu kaki dan kedua tangan mereka. Setelah itu, mereka pun berjoget bergerak ke samping kanan. Dari samping sebelah kiri muncul ibu-ibu menggunakan jilbab dan bapak-bapak membawa tas lembang berjoget ke arah kanan dengan penuh semangat. Setelah mereka bergeser, sepasang orang tua kembali muncul. Mereka terlihat lebih kalem dibandingkan yang lain. Namun, tetap berjoget mengikuti arahan anak-anak di yang tengah merekam tingkah mereka. Pasangan orang tua keempat dan terakhir muncul dengan riang gembira. Tak lupa, si bapak-bapak dengan kocaknya tertawa dan melakukan menutup ke arah kamera. Aksi itu mengundang tawa para orang tua dan anak-anak yang berada di tempat kejadian. Satu hal yang membuat menarik adalah para orang tua itu menggunakan sandal yang berpasangan. Setiap pasangan memakai sandal berwarna senada yang membuat mereka terlihat lebih menggemaskan. Video yang telah ditonton hingga lebih dari 5,9 juta kali lantas menuai sorotan dari kalangan warganet. Mereka takjub dengan pasangan orang tua yang kompak berjoget yang terlihat sangat seru.